pemirsa, selamat datang di Michael Sanger Channel dengan berita-berita FC Barcelona terupdate. Messi dikabarkan ingin membeli properti di Paris. Ayah Messi tidak puas dengan tawaran kontrak pertama Barcelona. Formasi 352 Koeman tidak efektif lagi, kata Laporta. Barca cuci gudang. Xavi diragukan melatih Barca karena kurang pengalaman melatih di Eropa. Barcelona siap korbankan semua yang mereka miliki untuk dapatkan Haaland. Araujo sembuh dan siap perkuat Barca melawan Celta Vigo. Hans-Dieter Flick siap untuk mendengarkan semua tawaran Barcelona. Dikabarkan bahwa Lionel Messi ingin membeli beberapa properti di Paris di tengah semua minat dari PSG menurut outlet Prancis L'Etat Sport. Berita ini sangat menarik mengingat PSG sangat memperhatikan situasinya di Barcelona. Dengan kesepakatan Messi saat ini di Barca segera berakhir, PSG tidak mengesampingkan kemungkinan pindah untuk merekrutnya jika dia meninggalkan klub. Namun harus dicatat bahwa Messi mungkin ingin membeli properti di Paris sebagai bagian dari investasinya, sesuatu yang cenderung dilakukan oleh banyak pesepak bola besar lainnya. Berita selanjutnya dikabarkan bahwa ayah Messi tidak puas dengan tawaran kontrak pertama. Ayah Leo Messi, George, tidak puas dengan tawaran kontrak pertama yang dihadirkan Joan Laporta seperti yang diklaim dalam program Sin Concessiones. Kedua belah pihak memutuskan untuk melanjutkan negosiasi. Tambahnya, pemain internasional Argentina itu dilaporkan tetap prihatin tentang proyek di lapangan Barca selama beberapa tahun ke depan karena dia ingin memenangkan Liga Champions lagi sebelum pensiun dari sepak bola. Selanjutnya, dikabarkan bahwa Joan Laporta telah memberitahu Ronald Koeman untuk memainkan sepak bola yang lebih ofensif di Barcelona dalam pertemuan mereka beberapa hari lalu menurut Mundo Deportivo. Selain itu, Presiden klub melihat formasi 3-5-2 yang diberlakukan Koeman tidak efektif lagi bagi barisan penyerang. Koeman juga diberitahu oleh Laporta bahwa dia harus memberi lebih banyak kesempatan kepada pemain muda di klub untuk menciptakan serangan-serangan yang lebih efektif. Dikatakan bahwa Presiden Barca memberitahu Koeman bahwa dia dapat mengendalikannya di musim panas di tengah tekanan yang meningkat pada pekerjaannya sebagai pelatih kepala untuk Blaugrana. Berita selanjutnya, dikabarkan oleh Mundo Deportivo bahwa Blaugrana sedang bersiap untuk menjual, meminjamkan, atau mengakhiri kontrak pemain yang tidak produktif untuk mengurangi tagihan gaji. Di antara mereka yang kemungkinan akan pergi adalah Samuel Umtiti, Philip Coutinho, Martin Braithwaite, Neto, Matheus Fernandes, dan Junior Firpo. Miralem Pjanic juga diperkirakan akan dijual, terutama jika Koeman tetap menjadi manajer musim depan. Mengenai Sergio Roberto, klub akan mengambil keputusan tentang masa depannya setelah akhir musim ini. Joan Laporta memiliki rencana besar untuk musim panas dalam hal pemain baru, tetapi harus menjual banyak pemain untuk membebaskan biaya gaji pemain baru. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Berikut ini adalah daftar pemain yang akan masuk dan keluar mulai dari Garcia, Haaland, dan 7 nama lainnya dalam putaran transfer Barcelona terbaru dengan peringkat probabilitasnya. Pemain yang akan masuk, Eric Garcia. Eric Garcia sangat dekat untuk menjadi rekrutan pertama Joan Laporta sejak terpilihnya kembali sebagai presiden Barcelona. Menurut Fabrizio Romano, Barca akan mengumumkan penandatangan Garcia pada akhir musim nanti. Peringkat kemungkinan 9 dari 10. Memphis Depay. Memphis Depay setuju untuk mengurangi tuntutan gajinya dan bergabung dengan Barcelona sebagai agen gratis musim depan. Namun kedatangannya bergantung pada masa depan Ronald Koeman karena pemain sayap Belanda itu hanya akan bergabung jika Koeman yang memimpin. Peringkat kemungkinan 7 dari 10. Berikutnya, Gianni Wijnaldum. Gianni Wijnaldum telah menyetujui prakontrak dengan Barcelona dan akan bergabung dengan klub secara gratis musim panas depan menurut The Times dan Newcastle. Namun skuad Barca sendiri dikabarkan tidak ingin klub merekrutnya karena mereka merasa itu akan membatasi pertimbangan pemain muda seperti Elias Moriba. Peringkat kemungkinan 6 dari 10. Sergio Aguero.
Aguirre juga setuju untuk menerima pemotongan gaji untuk bergabung dengan Barcelona dengan status bebas transfer menurut Fabrizio Romano. Barca akan mengumumkan penandatangan Aguero setelah final Liga Champions pada 29 Mei mendatang. Peringkat kemungkinan 8 dari 10. Selanjutnya Erling Haaland. Barcelona siap mengerahkan segalanya untuk mengontrak Erling Haaland di musim panas dan menjadikannya sebagai prioritas nomor 1 menurut Sport. Namun tuntutan gaji Haaland yang besar dan harga yang mahal dari Borussia Dortmund akan membuat Barca kesulitan untuk merekrutnya dalam situasi saat ini. Probabilitas 5 dari 10. Pemain yang akan keluar. Yang pertama Samuel Umtiti. Barcelona sangat terbuka untuk menjual Samuel Umtiti di musim panas, tetapi bek tersebut tidak tertarik untuk bergabung dengan Zenit Saint Petersburg yang tertarik padanya. Jika tidak bisa menjual musim panas ini, Barca siap melepas pemain Prancis itu secara gratis musim panas mendatang saat kontraknya habis. Peringkat kemungkinan 7 dari 10. Philippe Coutinho. Barcelona siap menjual Philippe Coutinho sebelum ia tampil 100 kali untuk klub tersebut. Everton tertarik dengan pemain Brasil itu dan Barca sangat ingin menjualnya. Peringkat kemungkinan 8 dari 10. Miralem Pjanic. Miralem Pjanic yakin bahwa dia bakal tidak menjadi bagian dari Barcelona lagi musim depan jika Ronald Koeman bertahan melatih di Camp Nou. Barca dikabarkan siap menukar Pjanic dengan gelandang Chelsea Jorginho dan bahkan bintang Juventus Rodrigo Bentancur di musim panas. Peringkat kemungkinan 6 dari 10. Junior Firpo. Barcelona siap menjual Junior Firpo di musim panas dan telah memberikan label harga transfer 31 juta euro kepadanya. Napoli tertarik untuk mengontraknya dan bek kiri tersebut kemungkinan besar akan pergi karena Barca berupaya mengurangi tagihan gaji mereka. Peringkat kemungkinan 7 dari 10. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan oleh Mundo Deportivo bahwa Barcelona enggan menjadikan Xavi sebagai pelatih manajer baru karena minim pengalaman di Eropa. Barcelona masih memiliki opsi untuk menjadikan Xavi Hernandez sebagai manajer baru mereka meski melihatnya menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun dengan Al-Sadd. Namun, menurut Moy Lawrence dari ESPN, beberapa anggota dewan enggan meminta pemain Spanyol itu untuk menggantikan Ronald Koeman. Dikatakan bahwa kurangnya pengalaman Xavi dalam melatih di Eropa adalah alasan mengapa dewan ragu-ragu memberinya kesempatan di klub. Sementara itu, Ronald Koeman kemungkinan akan bertahan di Barcelona musim depan setelah diyakinkan oleh Joan Laporta bahwa klub belum mencari manajer baru. Berita selanjutnya, Barcelona siap mengerahkan semua yang mereka miliki untuk merekrut Haaland untuk jendela transfer musim depan sesuai Sport. Dikatakan bahwa Joan Laporta selalu berhubungan dengan perwakilan striker dan akan mulai menegosiasi kesepakatannya mulai Juni dan seterusnya. Barca bekerja keras untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk penandatanganan Erling Haaland dan tampaknya mereka harus mendapatkannya dalam beberapa minggu ke depan. Mereka akan siap untuk mengajukan penawaran resmi setelah itu, tetapi Laporta menyadari bahwa menegosiasikan biaya dengan Borussia Dortmund tidak akan mudah. Haaland tidak akan menelan biaya kurang dari 125 juta euro, tetapi gajinya tidak akan menjadi masalah jika Barca dapat menjual atau meminjamkan beberapa pemain. Striker Norwegia bisa tetap menjadi target nomor 1 Barca untuk musim panas dan rencana musim depan menargetkan Lionel Messi untuk bertahan dan bergabung dengannya di Camp Nou. Berita selanjutnya, Ronald Araujo telah kembali ke pelatihan Barcelona dan telah berlatih bersama klub pada hari Jumat menurut Gerard Romero. Diberitakan beberapa hari lalu, bek tengah asal Uruguay itu telah pulih setelah dia dikabarkan mengalami cedera engkelnya. Oleh karena itu, dia kemungkinan besar dipilih untuk menghadapi Celta Vigo di akhir pekan. Berita selanjutnya, Hans-Dieter Flick siap untuk mendengarkan semua tawaran untuk pekerjaan berikutnya sebelum memutuskan apa yang dia ingin lakukan menurut outlet Jerman Bild.
Konon pelatih asal Jerman itu sudah sepakat dengan keluarganya tentang kemungkinan bekerja di luar negeri dalam mengelola klub atau timnas di luar negaranya. Jika dia memutuskan untuk mengelola tim nasional, Flick akan memprioritaskan Jerman. Flick ingin mendengarkan semua tawaran yang dia dapatkan sebelum masuk sebagai pelatih tim nasional. Barcelona dikabarkan tertarik menjadikan pelatih asal Jerman itu sebagai pelatih berikutnya dan bahkan baru-baru ini telah menghubunginya untuk mengetahui ketersediaannya. Demikian berita kali ini, terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger, channel mohon undur diri.